Di channel saya Fajar Suwantono. Ya, pada video kali ini saya sedikit memberikan informasi, tutorial dan pengalaman ya sebenarnya. Ini bukan saya yang melakukan tapi abang-abang, yaitu bagaimana cara memasang keramik. Ini kebetulan pada garasi ya, karpot. Seperti ini sedang berlangsung. Ya, seperti apa liputannya? Kita simak videonya sampai habis. Kalau ada iklan ditonton ya pemirsa. Oke, kita langsung meluncur ke TKP. Cekidot. Ini sudah diukur. Semennya dinamik. Ya. Ya pemirsa, untuk pasir segini tadi perbandingannya sekitar 1,5 sak semen ya, dengan semennya tadi merek Dynamic ya. Oke, ini untuk area pemasangan sekitar ukuran 2,5 meter kali 5 ya, 5 meter ya. Panjang 5, lebar 2,5 kayaknya. 1, 2, 3 lah ya, 3 meter. Oke, kita ikuti terus videonya. Ya, sedang proses pemasangan ukuran ya. Ini dia. Mutusin tali otomatis. Thank you.
potongan keramik yang pendek itu, Ren. Di dalam. Tujuannya sih sebenarnya ke kota tua. Wah keren ya, dia dibulu-bulu. Barang yang lama model Galpalum ya. Yang nyampe oleh dua. Sini ke pembayaran. Oke, bos. Oke. Ya pemirsa, karena waktunya sudah jam 12, kita istirahat dulu. Ini bersama Pak Edi. Ya, bagi pemirsa yang mau bangun, masang keramik, bangun rumah lah, pokoknya seisinya dari mulai pasang yang keramik-keramik, cakar ayam, bangun urusan dengan kayu dan besi, pagar segala macam bisa juga. Nah, hubungi nomor di bawah ini bersama Pak Edi, masternya. Oke pemirsa, nanti kita lihat pada tahap akhirnya seperti apa. Ya, sementara sudah jam 12, kita mau isoma dulu, istirahat, sholat, makan. Nanti sampai ketemu lagi di proses akhirnya. Sampai nanti, bye.